teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi berada di Saung ya. Hari ini ya petualangannya sudah dapat ini dapat biawak. Nah, jadi udah dapat momen ya. Dan kebetulan si Aming lagi borok ya ininya, sudah ke dokter beberapa kali tapi belum sembuh juga ya. Nah, ini dikasih sama si Ipin ya di situ ya. Sama Ipin. Masaknya di apa, Min? Mau di sate. Dipanggang ya, di panggang ya. Biar gak bau amis ya, teman-teman, dipakai kecap pedas ya, atau disebut sama sambal. Sambal setan ya. Ya, Ming, saya mau nanya, Ming. Aming, ini penyakit kulit ini sudah berapa lama ya? Sudah 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulanan. Sudah ke dokter ada 5 kali katanya. Ada. Nah, ya teman-teman, ke dokter juga ini ada 5 kali tapi belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan, udah ke mantri-mantri kemanapun belum sembuh juga. Dan kata orang itu biasanya kalau penyakit kulit itu pakai daging monyet atau pakai daging biawak ya. Kita mau coba ya langsung. Oke teman-teman, penasaran bagaimana bikin sate biawaknya, tonton terus deh ya, buat obat si Almi. Ini teman-teman proses menguliti biawaknya tuh, ini prosesnya. Rumah yang ngasih biawaknya Ipin ya. Ipin ya. Jadi Ming biawaknya asup ke kandang ayam Ming mah. Kandang ayam. Kandang ayam terus nek makan daging ayam gitu. Oh, jadi biawaknya itu masuk kandang ayam mencuri ayam ya. Tapi benang ayam nak. Benang berarti. Oh, katanya ayamnya juga dapat ya, dapat karena gigitan dari biawak ya. Langsung si Ipin langsung ditangkap, langsung dikasih ya. Langsung dikasih, dan kita kebetulan si Aming lagi itinya lagi sakit ya, sakit kulit, dibuat obat aja sih lagi mau itinya. Sudah nungguin apinya untuk tusukan ini, tusukan satenya si Aming menguliti Ming, ini nyisit ya Ming. Ya, kita akan mengolah bumbu ya. Ye, jadi kalau biasa-biasa amis ya Ming, hanyirnya Ming. Kalau sudah hanyir ya, anjir banget, jadi bisa-bisa muntah ya kalau daging biawak. Jadi harus pakai bumbu ya. Ming, oh, ya. Bumbunya mau eta Ming, sambal setan. Sambal setan ya. Sambalnya pakai sambal setan ya, teman-teman, karena pedasnya. Ming suka banget sama pedas. Ya. Nanti bumbunya pakai masako ya. Ya masako. Nah, masako sama gula ya, dibacem nanti ya, makanya dibacem sama gula ya. Ini mah bikin dulu acar ya, pakai pedas. Satenya, sate biawaknya ditaburin ini sambal ya, sama kecap. Biar serasa daging kambing, kita harus pakai gula ya, sama dagingnya ditaburin gula sama masako ya. Nanti rasanya rasa daging sapi ya, sate meranggi ya. Biar gak terasa daging biawak ya. Nanti dibacem daging biawaknya sama gula ya. Pasti agak manis-manisnya. Masuk. Kita pisahin dulu dagingnya. Tawa kadilaan ini yang sedihnya. Budok 3 longgong. Ayah. Aduh, iya mah cager perang abong itu cager sih Ming. Ngerasa nagi rila. Ini bukan si Aming aja ya yang sakit ya. Buat saudara saya juga mau makan karena sama balorok ya. Budug ya Ming. Budug.
Ini dagingnya jadi segini ya. Bumbunya masako ya. Tahu akan diperlu. Bikin ngiler teman-teman. Banyak tuh dagingnya. Nah. Oke, teman-teman. Ini jadi 8 tusukan ya, Ming. Ya. 8 tusukan kita langsung sate ya. Wow, ini siapa itu cerita ini? Mana kita taburin dulu minyak ya? Ini tadi buat toas dari bambu ya, ini minyaknya. Rasanya harum banget tuh. Nah ini teman-teman tuh, udah gak tahan aduh. Ya udah gak tahan. Soalnya ininya bikin ngiler ya teman-teman. Gila teman-teman, tadinya ini buat obat, kenapa jadi bikin ngiler? Berarti ini mah obat buki ya. Obat mau ya. Minta dua ya, ya kesukaan ya. Buat saudara saya sakit. Saudara saya juga sakit ya. Kalau ininya habis tuh hitam. Nah coba Ming lihat kaki jaminya tak kayak gini ya. Dulu lebih parah tuh hitam. Ini cuman enggak parah tuh ini. Saya tonggong Ming, tonggong ada enggak tonggong? Enggak ada. Si Aming itu ini boroknya habis. Nah, ya. Tinggal si, ini pun gua sembuh, udah enggak sembuh, tapi iya. Tinggal tonggong sama ini ya, tonggongnya ya. Sama ini pengperangan gitu ya. Tuh. Masih ini. Oke teman-teman, satenya sudah matang ya. Aming, kita akan ambil ya buat si Aming. Ini buat si Aming semua ya. Saya Aming cuma minta dua ya Aming ya. Ya. Nah, saya minta dua untuk saudara saya sakit. Ya Aming. Mas Aming, kecapnya mas saya Aming. Nah ini dipisahin dua ya. Ya saya Aming. Nah. Ini hidangan buat Aming. Nah. Ini sambal setan ya, pedas banget ini, pedas banget ya. Banyak cengeknya. Nah. Oke teman-teman, ini satenya. Aming, semoga Aming sembuh ya, semoga Aming sembuh, sehat lagi dan tidak penyakit kulit lagi ya. Iya. Ini makan banyak ini ya. Aming makan Ming. Dan Kim. Eh, harus bismillah dulu. Mantap. Buat si Aming saya enggak makan. Saya sudah kenyang ini kan tadi. Makan ya. Nanti kalau saya makan ini Aming enggak kenyang. Benar enggak? Benar benar. Sama Song. Makannya gimana? Kayak gimana katanya? Makannya. Iya. Enak enggak? Enak banget ya. Lihat. Habis enggak ini segini? Habis hal. Ayo terus. Si sehat lah Ming. Rasa daging apa Ming? Daging ayam ya? Daging sapi ini mah. Sapi asli? Asli. Ya, saya mah jujur Ming. Emang asli ngeunah pisan. Asli. Kuat banget ini mah. Tapi terasa pedasnya nih. Oh ya. Sok ininya tapi biar saya bantu ininya Ming ya. Wow. Mau diiniin gak dibukain? Buka. Saya mau bantu bukain si Aming ya. Oh, mantap Ming, woi.
Anak ini mukbang, jadi nama mukbang. Gila pedasnya. Yeah.